Crystal banget. Jadi cegil gara-gara cowok silang. Jadi cegil gara-gara Nadine. Keren banget guys. Sumpah Nadine punya fanbase apa sih namanya? Nama fanbase dia apa guys? Sumpah. Semoga semesta mendengar kita belajar menenang pun aman ada. Sumpah sih guys, tidur dulu udah pagi. Aduh gak bisa guys, gak bisa, ini Nadine terlalu bagus untuk dilewatkan. Please kalian aja gak apa tidur. Terima kasih ya udah menyinari hariku dengan kembang api itu. Yang terbuka, mudah kau tahu apa cintanya. Siapa tahu? Ini menceritakan tentang tadi aku sempat nonton live-nya, tapi cuma udah sedikit terus dia kayak ini dalam beberapa detik lagi kita akan ini rilis bla terus udah selesai guys, sumpah. Oh my god, nice banget Nadine. Aku butuh lebih lama. Tapi dia lebih tua dari aku. Berarti kita manggilnya Kak Nadine. Tajar guys, gimana ya? Guys, sumpah. Lo sukanya shower malam-malam gara-gara kuota malam. Iya guys, kuadanya kuota malam. Bercanda. Ada 3 kali nonton Nadine di Surabaya. Please, jangan bikin aku iri, please. Please, jangan bikin aku iri, oke? Okay? Jadi akhir-akhir ini aku ini ya shawarma malas terus malam terus. Sumpah sih, keren banget Nadine, Kak Nadine keren banget. Nggak turut. Nggak bisa guys, nggak bisa. Aku harus lihat Nadine dulu. Aku langit dan hujannya. Aku tak tertipu guys. Makasih fit call-nya. Iya, terima kasih ya yang udah video call sama aku. Nanti kita video call lagi ya bulan depan, oke? Okay? Please, kamu, siapapun kamu yang suka Nadine, please kita ngobrol. Kalian suka lagu Nadine yang mana guys? Sumpah aku sampai keep streaming lagunya. Demi apa lu? Demi apa? Baca ya. Itu yang itu aku baca tuh tadi. Sumpah, ini menceritakan tentang kayak kita bisa menerima diri kita yang baik dan buruknya. Kan manusia emang enggak selamanya baik ya, guys. Kayak enggak selamanya semuanya tuh baik. Pasti ada satu atau dua hal yang kayak ada miss-nya gitu, ada keburukannya, tapi kita tuh diajarkan untuk menerima semua
apapun yang kita punya, dan kita kayak berusaha untuk menjadikan baik dan buruknya kita itu menjadi sebuah motivasi atau menjadi sebuah hal yang bisa membuat kita lebih maju ke depannya, kayak gitu sumpah. Oh my god, kayak keren banget ya sih, keren banget sih. Lu kenapa woy? Gak kenapa-napa. Kenapa sih? Aku lagi mau udah cegil Nadine, gimana ya? Guys, gimana ya? Semua yang terdengar, mudah kau tahu apa ceritanya. Siapa tahu yang tak kau baca, kau buat cover lagu itu boleh gak sih? Gimana ya guys cara diwaro Nadine ya guys? Nanti kalau misalnya kapan-kapan kalau aku cover lagu dia, kalian tagin ke Nadine ya guys. Nanti kalian tag yang banyak, oke? Okay? Malu ah, masa DM, masa kayak, masa aku DM gini? Karena Din aku ngefans banget sama kakak, aku boleh minta tanda tangan enggak? Kan gak lucu ya guys ya? Kayak malu gitu. Tiba-tiba ngomong gini, tiba-tiba aku ngomong, ih kan Nadine bagus banget lagunya gitu kan, aneh gitu gak sih, kayak lu SKSD banget. Samperin rumahnya, jangan dong, nanti aku takut dong. Dem aja izin cover lagu, ah gak mau ah, takut, malu, gak mau takut. Sumpah dia ada merchnya gitu gak sih guys? Lucu banget sih, kenapa sih nanti nih? Ngomong ya ampun, siapa yang ngasih di sekolah itu malam-malam gini? Terima kasih Kak Lutfi di sekolah itu-nya. Hehe. Sorai merch. Oh iya ada ya. Lu cover di SR aja. Jangan ah guys, jangan call di SR, nanti aku nadanya kemana-mana ini. Karena tidak proper guys. Jangan menangis, ku dibuai sampai tenang. Awal September dengan suara dulu. Oh iya, Mad September untuk Virgo. Ramalan kali ini. Ramalan hari ini kamu sebagai Virgo. Waduh. Untuk percintaan kamu sebaiknya hari ini. Ketahuan gak sih gue suka gue dengerin ramalan zodiak. Guys buat covernya, aduh lagi sebenarnya pengen banget cover sumpah, tapi lagi gak bisa guys karena jodohnya lagi gak menentu ya. Terus
terus kayak mau nanti kayak malah keteteran gitu loh takutnya. Makanya aku tidak bisa menjanjikan sih sebenarnya kalau buat cover. Sejarang itu ya ternyata aku bikin cover ya. Menurut kalian kak, aku cocoknya nyanyi apa ya guys? Eh maksudnya nyanyi genre apa gitu? Semua aku dirayakan. Salam dari Malaysia. Hai Malaysia, kamu nonton gak? Kemarin ada JKT48 tahu di Malaysia. Cobain popang. Popang tuh yang ini ya berarti? Yang Pankish itu. Genre galau. Oh popang itu, oh iya kah? Oh popang tuh Eureka versi Kazi tuh popang, asik juga. Aku pikir dia cuma masih cuma pop aja. Kemarin aku yang feed call di kereta. Kemarin kocak banget, banyak banget deh yang feed call di kereta, feed call di jalan. Aku feed call di jalan juga sih. Feed call di bus. Ada yang OTW ke Kasiska, ada yang ini, ada yang mau jalan-jalan. Seru banget. Hari ini ada kegiatan nggak? Ada. Tiada yang bilang. Nanti kita feed call cerita awal suka Nadine. Bener ya? Kamu buka obrolan ya sama aku ya. Suka Nadine gara-gara mantan dong. Tahu lempuk gak? Tahu. Aku suka lempuk guys. Lempuk tuh kayak dodol. Dodol durian. Lalu aku sakit gigi. Mending sakit gigi apa sakit hati? Terima kasih kak Fadil Bista Gas Bes. Aduh, nanti kalau mood on cam ya deh, nanti ya kapan-kapan. Lu udah tahu jam gak sih? Enggak. Tahu. Tapi masalahnya ini sekarang adalah sebuah pilihan. Pilihan, kamu mau menonton aku, mau mendengarkan aku, atau tidak? Gak apa-apa guys. Terima kasih Kak Rian, gak pernah oleng. Tidak yakin kamu. Ini bisa loh, kalau kamu, pasti kamu. Ada tiga loh ini. Mama ya? Keren. Ini bisa aja buat kamu yang kayak mau tidur, terus kamu mau sambil dengerin aku gitu kan. Kan kayak siapa tahu kamu butuh mendengarkan sesuatu kalau tidur. Aku kadang kayak gitu guys, butuh mendengarkan sesuatu untuk tidur. Yang ku minta, tapi perlu.
lagunya enak banget. Yang kurva ini cerita tentang rumah yang berbeda dan berjarak jauh, hanya tersentuh dalam jarak doa. Ini aku pernah lihat, ini kayaknya di konsernya dia di apa di mana ya, lagu Mendara. Itu tentang yang ayahnya bukan sih, yang tentang adat ejaan A, Y, A, H. Terus dia bilang ibu. Oke. Karena dia maksudnya dari aku gak tahu ya ceritanya gimana. Pokoknya dia jarang gak pernah ketemu sama ayahnya. Sumpah. Terus dia di ayahnya tuh dibaratin sama bayang-bayang, iya sama bayangan gitu, sama bayangan, jadi ayahnya tuh diibaratin sama dia pakai cat warna hitam gitu. Lalu kapan skripsi? Kok kamu nanya itu sih? Ini aku baru mau ngisi portofolio loh. Tidur udah katanya mau bangun. Pendalamannya kacau, ya keren banget. Sumpah, keren banget ya sih kalau misalnya dia menyanyi sambil kayak apa sih action teater gitu. Apa sih di omongnya aku bingung cara bacaannya, cara menyampaikannya. Sorak-sorainya. Nanti ya, aduh. Ya keren banget. Teater drama, yes. RSMS, buset. Dia drama musikal gitu, keren ya? Keren gak sih? Keren gak sih kalau JKT ada kayak musikalisasi drama gitu? Enggak ya? JKT tapi sambil musikalisasi drama. Jadi kayak beralur gitu, pertamanya Somnichi. Wow, ini terus masuk kemana? Gitu kan. Terus tiba-tiba masuk ke lagu Fushidara atau ini. Tiba-tiba masuk ke musim panas, masuk ke musim dingin dengan berbagai musim. Keren banget guys, sumpah ya nggak sih? Jadi ceritanya ada penjelajah sedari kecil. Ya gak sih? Keren banget gak? Keren banget gak sih? Kayak per musim gitu. Jadi ada, jadi musikalnya adalah, jadi kalian akan dibawa masuk ke dunia JKT. Dan dari situ cara pandangku melihat cinta berwarna keruh. Mohon bantuan Om Jati. Yang ide bagus. Ya gak sih? Kayak lu nanti kalian dibawa, kan kalau kayak kemarin tuh yang di Semarang ya, kayak kalian dibawa ke multiverse lain kan. Ya masih namanya multiverse. Multiverse lain terus bener gak sih? Gue kayak merasa enggak bener gitu deh. Kayak dibawa masuk ke dalam suatu lubang hitam gak sih? Enggak ya? Multiverse ya? Iya, universe. Atau gak tahu. Maaf ya. Si Katro ini salah-salah, iya. Universe. Black hole. Enggak. Terus kayak, kita bakal ada kayak musikalnya gitu. Terus kita bakal masuk ke dunia-dunia. Misal pertamanya mungkin lagu yang
Oke, yang santai gitu. Yang santai terus masuk ke musim panas. Tapi jarang enggak sih musim JKT48 punya musim, misalnya musim apa sih? Ada sih, musim gugur. Tapi kan kalau musim gugur kebanyakan lagunya mungkin yang ini ya. Tapi kalau misalnya musim dingin apa ya lagunya? Solong. Musim subur, musim duren. Nanti duren shonen. Sumpah kalian pernah gak sih kayak mikirin kayak misalnya konsep JKT itu kayak gimana gitu? Atau enggak kayak ini gak sih kayak misalnya kayak diajak, kalian tuh diajak untuk beranjak dewasa gitu loh guys. Asik, lagu Nadine yang beranjak dewasa ya. Aku gak, tiba-tiba ini aja. Kayak misalnya lagu pertamanya diawali, pasti diawali dengan lagu Sonichi. Karena maksudnya itu di awal dari semuanya tuh kayak menurut aku yang paling pas adalah Sonichi gitu. Terus kayak misalnya terus dilanjut. Iya pasti di overture ya, ya pasti awalnya. Kayak beranjak dewasa tuh misalnya lagu awalnya kan Sonichi itu pasti tentang sekolah gitu kan. Iya gak sih? Terus tentang Hitsatsu, terus kayak lagu Hitsatsu, terus kayak suka-sukaan sama orang. Terus tiba-tiba mungkin kita mungkin masuk ke umur berapa, terus ada lagu cara menggunakan hidup itu yang apa sih? Di pajama juga. Ya gak sih guys? Ya gak sih? Ya terima kasih ya disco light-nya Kak Faiz. Ya gak sih? Terus tiba-tiba kayak kamu suka sama orang gitu, tapi ternyata dia gak suka sama kamu. Terus pakainya lagu Hanesman. Udah mulai masuk SMA nih, SMA kan. Terus lagu Heavy Rotation kan kayak meletup-letup tuh anak SMA tuh kan, ya kan. Terus masuk ke Hanesman, kamu sempat ditolak. Mau confess ditolak pun gak apa-apa. Akhirnya kamu ngelihat dia jalan sama orang lain. Terus Uchiha Hanabi, ya Uchiha Hanabi. Terus atau enggak terus masuk ke kamu di fase udah pacaran gitu kan. Di jangan ganggu gue gitu. Kamu dibawa kabur dulu, kamu dibawa kabur kayak pakai lagu Jalan Tol Malam Hari, asik. Ya enggak? Jalan Tol Malam Hari. Na-n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 a. Terus tiba-tiba dia pergi atau mungkin tiba-tiba Seventeen kan alurnya enggak ada yang tahu ya. Terus makasih Kak, you deserve it. Terus tiba-tiba kamu tadi aku udah mikir. Terus tiba-tiba kamu atau enggak kamu pacaran, udah kan kayak don't disturb gitu kan. Darling semalam ini gitu kan kayak udah mulai pacaran, tuh ternyata pas udah ditinggalin kamu malah nikah sama orang lain gitu. Tapi enggak dari situ kayak kamu mencari kebahagiaan yang baru gitu kan. Apa gitu lagunya? JKT apa tuh? Yang lagu kebahagiaan pokoknya nyari seseorang baru, terus apa ya lagu? Oh iya selingkuh dulu guys, selingkuh dulu, sumpah selingkuh dulu, sumpah selingkuh dulu, iya di Marukyu sumpah. Harusnya yang gengsi dulu guys sebelum masuk ke Hanesman. Kayaknya ada deh lagu yang jual mahal. Aku jadi lupa lagu kayak ih gila ya.
Ya gak sih? Bener banget. Atau enggak? Iya, abis itu malam festival musim panas di saat aku melihatmu. Ini gak sih Virgin Love? Gila. Nanti dulu, aku jadi lupa. Aku gak makan distract nih. Virgin Love. Ku beritahu hanya padamu my secret. Aku punya mata. Itu pas lagi SMA guys. Itu pas lagi SMA tuh. Lagi zaman-zamannya heavy rotation tuh ceritanya. Terus pokoknya akhirnya lagunya Rhapsody. Iya, bener. Didewasakan oleh Lulu, kenapa sih? Sumpah, iya lagu SG semua, maaf ya. Kapan ke Malaysia lagi? Semoga aku bisa ke Malaysia ya nanti ya. Sumpah sih. Jangan dong set ending dong kalau Seventeen. Sumpah itu kayak keren banget ya sih. Kayak ditemenin sama kalian grow up gitu. Kan sebuah ucapan adalah doa ya guys. Jadi kita harus happy ending ya guys. Untuk ending dalam hidup kita, ending dalam cerita apapun, itu kita harus. Terima kasih ke Faiz. Sumpah seru banget. Iya enggak? Kenapa tiba-tiba vibes-nya kayak gini? Apa? Kayak pertamanya kan Sonichi, wih di simpian ada di tengah pelut kan, masuk terus ke arah-arah cinta gitu kan. Jalan sekolah di pagi hari, kau yang ada di depanku. Aku membalik dan berbicara, ayo lihat kesini. Gitu kan, yang masih masih malu-malu gitu kan. Lucu banget ya. Dulu kalau tidur sudah merancang skenario ajaib. Ini ketahuan ya. Ku sudah tahu dari awal mencintai bukan perkara kebal. Jauh dari kata mudah dan asal. Sedari kecil nonton Kak Lulu langsung dewasa. Apa sih? Apa? Iya udah sini sama tante yuk. Sama tante Blue Moon. Kemarin ada yang kirim di Twitter deh, kalau gak salah ada foto bulan gitu. Kecil. Dan dari situ pandangku. Apa mau apa tante? Sini tante belanjain. Lagu Nala. Iya, aku lagi, tapi aku lagi Nadine banget nih, Kak. Kenapa sih? Sorak-sorai. Oh iya, boleh. Tapi apa bedanya sih sorak-sorai sama sorai? Tuh kemarin, makasih ya. Semua aku dirayakan. Tapi Banda Naira itu sedih banget guys, sumpah. Aku gak kuat.
mendengarkannya. Lo ini album Nadine yang selamat ulang tahun ya. Sorai. Emang dia masuk ke album selamat ulang tahun ya? Oh iya ya. Ya dia masuk ke album selamat ulang tahun. Woi, apa kenapa? Sumpah, kalian ngapain sih 5.000 orang masih dengerin aku? Ini aku gak tahu ya 5.000-5.000-nya atau enggak. Cuma 5.000 orang. Ini ngapain ini jam 1 malam? Setengah 2. Temenin kerja. Aku lagi gambar konsep. Namanya juga kangen. Kangen apa kangen? Guys, kalian aja deh, Teja. Kapan-kapan. Aku udah check out kompornya. Takut saat masa buat aku yang berbicara. Sumpah aku baru tahu-tahu mengemban. Sumpah aku tuh gara-gara Nadine ya, karena Nadine. Aku jadi tahu berbagai macam kosakata yang gak aku tahu gitu loh, ngerti gak sih? Mengemban, aku gak tahu sebelumnya ada kata mengemban, sumpah. Aku pikir mengemban itu apa ya? Mengemban, menimba. Ya kan, bahasanya tuh bagus banget. Masang mas gitu, sumpah nggak tahu demi Alek, maaf ya. Sumpah aku sebelumnya tuh nggak pernah dengar kata mengemban sumpah. Lu makasih aku jadian gara-gara, hah jadian sama siapa? Lucu banget mengemban, lucu banget jadian sama siapa? Iya yeah, maaf ya nanti aku baca KBBI lagi guys. Nanti aku belajar kosakata bahasa Indonesia lagi ya kak yang baik. Lu mau di give-in. Aku mau di give-in Nadine. Nadine-nya maksudnya.
pas lagi aku ulang tahun. Givin Nadine, guys. Enggak ya, enggak bisa ya, maaf ya. Datengin Nadine, guys. Sumpah sih demi apa? Comblangin soalnya. Sumpah sih lucu banget. Semoga JKT bisa follow kemana nih. Please, please ajak gue JOT, please ajak gue bang, bang ajak gue bang kalau kita ini bang. Tak jadi satu ram suara tenang ber. Ini juga aku suka. Tapi lagi enggak suka, lagi enggak pengen. Tapi enggak apa, kita setel lagu ini. Surat terbuka untuk JOT, please ajak aku kalau misalnya kalian mau collab sama Nadine atau kalian mau satu panggung sama Nadine, please JOT ajak aku, please bang ajak aku, bang. Bang ajak gue, bang. Please banget, bang. Mau banget, bang. Sumpah, gue kayak pengen kayak Kanadin, sumpah I love you. Ya gak sih? Sumpah, apa aku harus mengoleksi PC-nya Kanadin dari sekarang? Plus JOT. Ah jangan bayar ah. Gak mau modal kan? Enggak, nanti ya kalau guys, sumpah. Biasanya Nadine kalau ulang tahun. Biasanya kalau Nadine konser tuh tanggal berapa ya? Yokaze by Siska juga enak. Sumpah sih. Dulu enggak buat skripsi ya nanti. Lah emang enggak, emang beneran itu. Demi apa sih? Nadine ada terus tiap minggu di festival, Kak. Masalahnya Kak Nadine-nya ada festival, akunya ada festival, guys. Gimana itu? Gimana, Kak? Gimana itu? Maaf ya, Kunto aja aku skip kamu dulu. Aku gak maksud kok, tapi aku pengen. Ini cermin juga. Wah, sedih banget, guys. Kayak bener-bener melihat diri sendiri di cermin. Maaf ya, Mas Kunto Aji. Kapan ya tuh, teman lu? Ngomong-ngomong soal fisik kayak Agustus terus November juga 25. Kalau ketemu Kanadin mau ngomong apa kira-kira? Sumpah gak bisa, sumpah gak tahu. Aku tuh mau lihat dulu di teater. Kapan ulang tahun kamu? Seperti itu lang. Udah siap belum besok belum? Hah? Udah siap besok? Kenapa besok? Kalau dapat fit call kita cerita. Kenapa belum? Ah masa itu olah bukan itu. Launching. Hah? Beneran?
aplikasi showroom udah ada. Aplikasi showroom, aplikasi PM. Tapi aku sebenarnya ya guys, aku belum bisa tahu bernyanyi dengan suara dia apa. Pernafasan dia apa? Kan gak sih? Enggak kan, bohong. Enggak, itu bukan orang itu. Enjoy the process. Thanks, bro. Itu bener. Kalian tahu dari mana itu beneran Ola? Coba ketik satu Ola kalau kamu beneran Ola. Nanti kita bikin ya guys. Lullaby. Jadi jelek ya kalau gitu. Sumpah beneran dong dia nonton. Terus dia request lagu. Nih aku tulis ya. Terima request lagu Ku Kau Dan Dengannya. Kayak aku tahu itu lagu itu. Tapi itu konten hanya khusus di PM, tapi tidak sering ya guys. Awalnya ku tak bermaksud apapun. Cuma aku tidak tahu ternyata lagu ini. Astaga, lagu mengapa Tuhan temukan kita yang tak mungkin menyatu aku yang telah terikat janji engkau pun gue. Enak banget dengar SR lo kayak ya denger radio. Makasih ya. Sumpah. Jadi pressure gitu deh gue didengerin sama Kawala. Gue sih. Sumpah Kawala, sadar gak? Kita udah jarang siaran. Kok jadi curhat ya? Mengapa Tuhan yang temukan kita yang tak mungkin menyatu aku yang tak terikat.
kunci, engkau pun begitu. Stop curhat di publik. Wow. Tiba-tiba aja nih aku. Tiba-tiba kepikiran, soalnya beneran udah lama banget aku gak ngechat dia. Jadi aku kayak, siapa ini? Dan gitu ah, jadi Mayu. Oh, mengapa Tuhan pertemukan kita yang tak mungkin menyatu? Aku yang tak terikat janji engkau begitu. Nanti singkat aja. Dulu synchronize. Yes. Banyak ngobrol sama dia sih aku. Lumayan. Himu. Mengapa Tuhan pertemukan bila akhirnya dipisahkan? Itu beda. Aduh, kangen. Ya ampun. Okay. Ini udah jam-jam merawan. Hidung saya udah lumayan mampet nih. Kita balik lagi ke Nadine. Duh, mampet. Terima kasih Ola. Terima kasih ke Ola untuk requestannya. Pagi tadi aku masih menangis, karena sayang tak kunjung mati. Ada seseorang salah nada pasku, menahan semua rasa malu. Ah, gak bisa lihat gambarnya. Kayak AC FX. Hah? AC FX? Kirim salam sama Toya. Oke. Oke, karena ini udah malam, udah mau jam 2 juga. Tapi yang lain tak berarti. Katanya mimpi ku di atas jam 10 ACFX. Oh, sorry. Aku baru ngerti jokes kamu. Pergi. Eh, tapi dia tuh ternyata banyak yang lagunya. Maaf ya Nadine Amiza, aku mau dengerin ini. Temu itu di mana ya? Di selamat ulang tahun kah? Bukan. Ini kanya. Kanya. Dibaca apa ya kanya ini?
enak banget guys, ya gak sih? Dua kaya kayak vibranya tuh enak banget, coba kanya ah, kanya ah. Seperti lembut yang enak banget cuma kayak ah, kenapa suara kamu bisa selembut tapi tebel gitu loh. Jam 2 selesai ya guys. Gak ngantuk kok gak? Dikit. Tapi aku tuh merasa suara aku tipis gitu loh guys. Ngerti gak sih? Jadi kalau misalnya nyanyi sama orang lain tuh suara aku kalah. Gimana ya cara mempertebal suara? Enggak ya? Apakah aku harus minum air jahe? Enggak, maksudnya tipis tuh kayak suara aku tuh kecil. Jadi kalau misalnya ditimpa sama suara orang lain, suara aku tuh hilang, sumpah. Bold 7/10 lah kak. Seperti memperbolehkanku lebih latihan, wow, kurang power. Emang belum mengerti tekniknya yang benar sih buat nyanyi. Terima kasih Kak Nazar, Araf. Mungkin emang belum tahu tekniknya sih, atau emang gak sering latihan juga mungkin. Dan emang harus dari suara diafragma gitu gak sih kalau misalnya mau tebal. Mungkin aku masih suka pakai suara tenggorokan gitu. Jadi tapi belajar tekniknya juga kak. Enggak. Aku nyanyi-nyanyi aja. Habis ngapain tuh jam segini tidur. Sering-sering ambil suara dari perut. Iya, karena aku udah biasanya tuh gak dari situ. Jadi kayak pernafasan perut tuh emang suka tipe suara kamu. Makasih ya. Ya bisa ya diasa. Makasih ya. Kurangin makan manis. Oke. Tapi gak perlu tebal juga sih. Iya. Oke. Makan kencur. Suaranya radio people banget. Thanks ya. Tapi suara kamu adem banget, makasih ya. Gak tau. Kalau aku lagi ngomong bahkan suaranya cempreng banget. Yang penting berani. Ya sih, buat PD-nya itu sih yang lebih agak sulit. Terima kasih yang sudah percaya pada diriku. Paman tua di bangku. PD nomor 1 malu balik. Astaga. Terima kasih ya.
Udah masuk kuliah. Nanti aku tanggal 10 masuk kuliah. Terima kasih kak. Ini kan Azhar lagi kak. Siapa yang ngasih di sekolah itu nih? Kan Azhar kak. Thank you so much. Larut, larut, berpura-pura sempurna, sampaikan pada. Doain ya guys, aku udah masuk semester 7. Sedikit lagi. Mamam tua da da da. Kita lagi skripsiannya. Oke, terima kasih banyak ya yang udah nonton show aku kali ini. Kocak banget sih. Kita ini berapa jam kita showroom? Hampir sejam loh kita. Oke, terima kasih banyak Kak Rian, gak pernah oleng. Oke, aku percaya. Terima kasih Kak Faiz, Kak Lutfi, Kak Hitachi, minat nomor 1. Terima kasih loh. Kak Dani, I-nya 2. Kawan L, terus Kak Bayu, Kak Ben-Ben, selamat malam Kak Lulu, Kak Guraishi, terima kasih Kak Riki, Kak You Deserve It, Kak Ayam, dan Kak Daus, dan Kak Arman, Firsyah. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah mendengarkan aku dengan segala isi kepalaku yang aku pikirkan tengah malam menuju pagi. Tete itu apa? Oh, thank you. Aneh banget sumpah, apa sih tete? Eh, sumpah ini intronya kayak teng 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 teng. Sumpah sih, Nadine, kamu keren banget. Jika itu juga keren. Atsukare. Oh iya, makasih juga yang udah ngasih gift ya buat aku. Kak Nazar, Kak Rizky, Kak Daus tadi, Kak You Deserve It, Kak Faiz juga tadi ngasih juga. Terima kasih banyak. Atsukare sama Desta. Mimpi indah. Selesai. Love sekarang, love you. Sering-sering eser kayak gini kan lo. Nanti ya kapan-kapan aku eser yang kelihatan muka yang proper, oke? Okay? Bye bye. Tidur ya. Bye bye.